anak yang keempat dari Bapak Hen dan Ibu Leda, keluarga Sumanio. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan saat ini kita akan menyambut seluruh keluarga besar Sumanio hadir bersama-sama dengan kita. Dan dengan tepuk tangan kita akan menyambut. Luar biasa inilah anak-anak yang selalu mendukung orang tua mereka di dalam suka dan duka. Dan hadirin sekalian, kembali dengan tepuk tangan Anda, kita akan saksikan bersama kehadiran seluruh keluarga besar Sumanio. Iya, masih ada lagi. Kita keluarga besar yang berbahagia pada sore hari ini. Iya, keluarga besar Keluarga besar Sumanio, keluarga Kainde Sumanio, keluarga Kandang Sumanio, keluarga Andri Sumanio dan Maxwell Sumanio, beserta keluarga Sumaniti, keluarga Sukotambuna, Rudi Su dan keluarga Rorong Su. Hadirin sekalian, inilah keluarga besar anak-anak serta cucu-cucu yang hadir pada sore hari ini. Boleh dong saya ingin memberikan tepuk tangan sekali lagi untuk keluarga yang berbahagia hari ini. Dan hadirin sekalian, saat yang kita nanti-nantikan telah tiba, segera kita akan menyambut kedua saudara, kedua keluarga kita, kedua kerabat kita dengan penuh rasa bangga ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Hen dan Ibu Leda. Inilah kehadiran Bapak dan Ibu yang kita cintai, Opa dan Oma, keluarga Sumanio. Seperti Yesus, puji hormat. Iya, luar biasa. Dengan senyum yang paling manis menuju kepulangan kebahagiaan Sumanio. Kawinan Mami dan Papi yang ke-50 boleh kami adakan pada saat ini. Berbagai suka dan duka sudah dilalui, dan pada saat ini Mami dan Papi masih tetap sehat-sehat, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan, maka kami keluarga besar mensyukuri hal itu dengan mengadakan acara ini. Oleh karena itu, untuk berbagi kebahagiaan, kami mengundang saudara-saudara hadir, dan terima kasih saudara-saudara sudah hadir. Dan untuk itu, atas orang nama Mami atau 5 pasangan di Indonesia menikah, maka hanya ada 1 pasang yang bercerai. Sesudah 5 yang menikah, saudara tebak berapa yang cerai? 4 cerai. Artinya ikatan rumah tangga dalam kehidupan manusia itu mulai rapuh dan hilang tujuan. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan ke-50, ya, keluarga Sumanio, Bapak dan Ibu orang tua yang sangat saya hargai ini, pasti merasakan pahit getirnya perjalanan kehidupan rumah tangga. Dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat.
Kami kembalikan bayi, terima kasih Bapak Berita Fikri Sudianto yang telah mengikuti kita dalam doa pembukaan acara resepsi sore hari ini. Sebelum kita akan masuk dalam ibadah syukur sore hari ini, satu lagu spesial, trio pimpinan Bapak Berita Fikri Sudianto. He shall bow the kingdom, they shall be his people, and Almighty God will be with them. He shall bow the kingdom, they shall be his people, and Almighty God. Besaran tuhanmu. Okay. Mari kita hitung bersama-sama. Bapak Donald dan Ibu Wenda akan meniup lilin kebahagiaan di usia 16 tahun perkawinan. Begitu juga dengan Bapak Hendan, Ibu Leda akan meniup kue kebahagiaan lilin yang menyala di hadapan kita. Kita hitung bersatu bersama 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Dan kemudian di dalam keluarga harusnya ada kejujuran, dan yang terakhir adanya transparan dalam kehidupan keluarga. Suapan kebahagiaan kepada Ibu Leda. 1, 2, dan 3. Iya, sudah diterima dengan begitu baik, luar biasa. Untuk itu juga Ibu Leda akan memberikan kepada Bapak E. 1, 2, dan 3. Iya. Luar biasa. Kalau Ibu Leda? Sama. Iya, kita berikan tepuk tangan. Hadirin sekalian, dengan hitungan kita 1 sampai dengan 3, kita akan melihat romantisme dari Bapak Henan Ibu Leda dalam sebuah ciuman yang penuh dengan cinta. 1, 2, 3. Ya, kata-kata Bapak Henan Ibu Leda. Luar biasa, terima kasih. Juga atas nama Donald Wenda, Riri, dan Brini, juga atas nama Jay, juga atas nama Nixon dan Linda bersama Anya, Josh dan Aja, dan semua keluarga, kakak beradik, saudara bersaudara yang telah menopang kegiatan ini. Kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang berkenan hadir di dalam acara ini. Tentunya khusus kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yotam Dinosano sebagai Ketua UNI Gereja Masih Advent Hakim kawasan Indonesia Timur. Semua batas.